Beredar video memperlihatkan momen pilu rombongan anak yatim terpaksa pulang dikarenakan tak diikut sertakan dalam acara ulang tahun, ultah, viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok istri Solehah 39, Sabtu, 12 Mei 2023. Dalam video seorang pengunggah membagikan pengalaman diundang dalam acara ulang tahun dari seseorang. Namun sebagian anak yatim tidak diikut sertakan dikarenakan hanya mau menerima anak yatim yang masih kecil. Tampak sang pengunggah merekam anak yatim yang agak dewasa duduk di luar di pinggir jalan dikarenakan tidak ikut acara tersebut. Sang perekam pun menjelaskan bahwa anak yatim dewasa tidak diundang jelas yang punya acara dan hanya mengundang anak kecil. Beberapa anak yatim tersebut pun merasa malu atas perlakuan itu dikarenakan diperhatikan orang banyak di sebuah kafe. Di akhir video pun anak yatim itu pulang menggunakan mobil angkot dengan rasa kecewa dan malu setelah kejadian tersebut. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet.